يا شيخنا شيخ أبو مودي. Kini saatnya kita ikuti pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Selamat mengikuti. Ya Syekhuna Syekh Abu Mudi, ya Ustazana, ya Ustazana, hafizallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين ربي زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Dan siman yang sunyi daripada ini haub, tidak orang kerai cinta, tapi kepada orang penajih hana cinta. Maka karenanya orang itu berbimbang dengan dirinya, syahwatnya, lalu daripada ponya dan penciptanya. Di orang hana cinta kepada Allah yang karena masalah yang lain, karena kai pegaduh li diri dan syahwat, lalu tentang urang yang pernah, maka tidak mengenal ia akan urang pernah hakka ma'rifati, akan sebenar-benar ma'rifah, dan tersimpan pemikirannya dari syahwat dan mahsusat, yaitu alam syahadah, kan gaduh dengan alam yang dihe'u mentang pupu yang hen, pupu yang bisa ditemang oleh panca indera ngenya lalu kan alam syahadah yang mengkongsi yang enggaknya oleh lemo pada menikmat-nikmat dengannya alam syahadah. Lemo pi minta lemo inang menyanyi agam nya inang pi jak sak-sak roi pak lemo agam wate kade iu pak yang na yang hijau irat kagrah pak yang na iya ya jip nya enda kai wal itisaf fi dan meluah-luah pada tanah om ketiadaan tembus pandangan orang yang lagainya kepada alam malakut. Alam malakut yang tidak menginjak buminya alam malakut kecuali orang yang telah dekat dirinya kepada menyerupai daripada malaikat. Jadi berundung gila tanah alam malakut payah pegat roh betul ke malaikat. Ke malaikat hanya tapi betul. Jalan pakailah sifat-sifat malaikat. Malaikat hana makan, minum. Katanya makan, minum tapi untuk udip, bukan untuk senang. Maka pajuhlah kuah rebuh mentang dengan bu baik pajuh angkat. Alanya untuk baik je ke melarat badan, maka tidak perlu pejab ruang. Tirah dua. Itulah suluk. Salah satu jalan untuk menyerupaikan diri katanya dengan malaikat. Tapi bukan hanya sekadar 10, 20, 50, 40 orang untuk selama-lamanya. Bahkan tanya orang atas suluk, apa dalam suluk tak kan? Alam suluk, mana lagi kembali pasal? Bersih lagi puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan untuk latihan kepada selamanya. Kita tanya lagi yang baik leh tak semaju. Ini dalam puasa Ramadan cukup leh dah semaju. Jadi siapa mana? Anak berhasil. Jadi yang diperintah oleh agamanya 25% yang kita yang pakai 75% hana. Maka apa yang fadilat kelebihan amalan-amalannya sia-sia mentang yang bisa tercapai kelagi yang gitu nyankah baru bisa menginjak kaki di bunga malakut orang yang kata sabah malaikat menyokatru kenan yang durufihi dikalan menyosurah dan yang jino wate anggota DPR kunjungan kerja kan kan dia kalan kiban cara kau bekerja di nanggro yang lain untuk gupua contohnya kepada nanggro tanya ubena dia kemalan orang yang katruk bak bumua malaikat benar karena agaknya kamuhi malaikat becut kadri kurbihi fi sifat minal malaikat dan kadar hampirnya pada sifat daripada malaikat dumna kata sifat agaknya dengan sifat malaikat dumna dia
kan oh katruk kenan dih mandum. Wayak suruan bikadrin hetatihi ila hadidi alamil baim. Dan kurung daripadanya kalen dengan kadar kurangnya seseorang kepada jatah alam alam limau. Ya sifat limau mandang le bagaknya kurung pemandangan yang gak nyantumung ba alam malaikat. Nyan cara melalui penyebab pertama dari limang boh penyebab cinta kepada Allah untuk didorong gedanya kepada cinta kepada Allah. Adapun penyebab yang kedua yaitu cintanya seseorang man yang berbuat baik iaman kepadanya seseorang. Urang lain bunuh cinta kepada dirinya ya. Cinta diri, cinta bakok, cinta kamal. Jino cinta man asana ili. Penyebab getanya cinta kepada Allah karena bak getanya nagebuh rasa cinta kepada orang yang berbuat baik. Man yang orang lain kai pupuk ke kepada getanya. Getanya hana tinggal diam. Wasahu bimalih. Menolong. Ia seseorang akan nyaman dengan hartanya. Orang bangkai pupuk jeroh kepada getanya. Ikalan padi kada rungkok. Ikalan tanya sidro tak kemukoh tak pakat hana tak puhana teruk urung nanro ya bantu nya gadin te le padi nya na ya kan tajuk juga nya mang karena tanya kata bet yang tengah tabu orangnya menya urung kai pupuk jeroh kepada tanya nya tanya pihak akan siap untuk membalas jasa yang pertama muasah dengan mal tolong dengan harta la tafahu bikalamihi lembut ianya seseorang akan nyaman dengan kalamnya seseorang. Yang pegabam yang berokon kadang na pernah tadhed urunya nyahuronyo ka cukup gat. Tengku melangkah rumah ya je ilpi le dua ni. Nya berokon pani kaja. Enoh ha berokawo. Yang bantak ka he ya ke muko dapakat nana dapuhana timbul kelembutan dengan kalam. Wa aman dahu bima'unati dan memberi nikmat ia seorang akan nyaman dengan pertolongannya seseorang. Sabo-sabo hote takala nuru yang bantu tanya ka dalam keadaan melarat yang tanya ka siap untuk membantu. Wan tadaba linusratih dan bergerak ia seseorang untuk menolongnya yang teman antabuno dia. Wa qama adai dan gelawan musuh-musuhnya yang ketil siap ilike urungnya. Wa qama bidaf'i syarran asyrari dan siap untuk mendafa' kejahatan urung-urung yang bro. Patena urung bro ini pupuk bro dati urungnya tanya karena gara-gara ya bantu kumukoh urungnya siap berdiri di belakangnya berdiri mandang anjir bidaf'i berdiri untuk mendafa' kejahatan asyraran daripadanya man yang asana man yang hubbu no, seseorang wan tahada wasilatan ila jami'i hududih wa aradih fi nafsih wa auladih wa akaribih hai kepegah sabah-sabah lainnya kebuli laju lima wadali tergeraklah jalan kepada seluruh jatahnya man tujuan nyaman pada diri nyaman anak nyaman kerabat nyaman jadi orang yang bantu tanya rojih yang kemuka yang nubina keperluan ganya tanya kasiap untuk pegadro ke jalu pegadro ke jalan untuk petuk tujuan baik kepentingan diri ganya anik ganya dan ngan-ngan ganya lam fa innahu mahbub la mahalata indah kesemuanya itu menjadi rasa cinta cinta tidak mustahil di sisinya seseorang yang gara-gara bantu kemuka bina pe yang sangkut dengan orang bantunya baik kedera anak kerabat timah rasa galak untuk bantu wahada bi'aini dan ini dengan innya ini menghendaki bahawa hana dicintai yang melainkan Allah Ta'ala agawa bantuannya yang kedera kan ke orang bantu ke muka mentang anak kerabat mandum dicintai oleh orang yang tidak bantu roji gepuo le mengazali ketika al fa innahu la arifa haqqal ma'rifah la alima pakan muo kepada Allah karena urang yang tolong legap bak ke Mekah huna menyangga nyan geturi
sebenar-benar turi sungguh diyakin bahasuh yang muhsin ilaih huwa Allah Ta'ala yang pembuat jerah kegaknya engkau runya batukum kohunu karena menyehana kehendak oleh Allah enggaknya tidak akan gejak bantu karena gerak bahagiki menyakan Rabbi yang bergerak bergeraknya fakat Allah tak yang muhsin. Maka adapun bermula segala anwa' ihsannya Allah kepada titik hambanya Allah, maka tidaklah lun-ulun hitung akannya. Ini mulai pegahnya, tanya pegah model-model Allah pubut jeroh, iya pegah yang letak. Yang kena taknya, urunya bantu ke muka dan ketawa contoh, yang adalah yang muhsin pada hakikat adalah Allah, walaupun yang dihidaki letaknya urunya. Id laisa yuhyatu biha hasrun hasir. Bahkan ha'ilu abiliung. Karena tidak meliputi dengannya ihsan Allah hasar orang yang hasar seperti firman Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha jika kamu menghitung nikmat Allah tinggal kamu hinggakan nikmat jadi sesuai ayat Quran ya pegah mandu ai dan sungguh kami isyarah kepada tarafin min pegah mandu mai tapi nak kamu isyarah kepada satu juzuk daripada ihsan Allah dalam kitab syukur walakinna pegah mandung hai daladum galih naikut tetapi kami sekarang kami simpan atau menyatakan bahwa sungguh ihsan daripada manusia itu tidak ditasawurkan kecuali dengan majat jadi yang perlu pegah ini pubut jeroh seseorang manusia yang kena pubut dan hasilnya yang muhsin dia yang muhsin itulah Allah Ta'ala ya hakikat yang pubut jeroh Allah dan hendak kami takdir demikian ya kacau tolong pada sidra urung yang jibi ni'mat leh urung yang ada kata dengan seluruh gudang sidra urung cukup kaya nah gudang saka gudang kupi gudang walaka gudang tu gejok nak kunci pak tanya nyampat nak kunci ipak gudang buka cok pun yang galak wa makkanaka min hadli tasaruf dan mentamkini ya kamu daripadanya gudang untuk tasaruf padanya gudang bagaimana kamu kehendak nyamban si daurun ke gedanya ibi ni'mat maka basuh kamu pasti kamu anggap ini ihsan datang daripadanya kena urung yang hendak tinggal ketih ke Allah abih tinggal ke urungnya gedak akai kanya ubina anda kunci gudang kagejuk pulun padahal wahua galtun dianya dan ihsan urungan mantang-mantang itu tersalah bahkan tersalah fa'innahu innama tamma ihsanuhu bihi wa bimalihi wa bikudratihi alal mal wa bida'iyatihil ba'isalahu ala sarfil mal ilaika famanilladhi anama bikhalkihi wa khalki malihi wa khalki kudratihi wa khalki iradatihi wa da'iyatihi wa manilladhi hab babaka ilahi fasarrafa wajhahu ilaika wa alqa fi nafsihi anasilaha dinih au dunyah fil ihsan ilaik laula kullu dhalika lama ataka habata min malik karena bahwa sungguhnya urung yang pubut kebaikan hanya sanyang sempurnalah ihsannya orang tersebut dengannya kebaikan dan dengan hartanya dan dengan kudrahnya di atas harta dan dengan seruan yang mendorong baginya datih jauh harta kepada kata maka siapakah alladhi yang memberi nikmat dengan pujit nyaman ni daipun ya. Yang lahir tak ke orang nyan jauh anak kunci mana tetapi perlu ditinjau oleh yang pujit ganya oleh pun tau maksudnya yang pujit harta yang pujit kudrah baganya tau yang pujit iradah baganya tau yang pujit dorongan pun baganya tau tak sabuk. Yang kedua yang perlu diperhatikan siapakah yang memberikan rasa cinta kamu kepadanya tubuh rasa sayang lamati urungnya kegata dan so yang paling pandangan ji kepada kata dan so yang ti lamati ji jeroh dunia agama dan dunia pada pubuk jeroh kepada kata dan kalau tidak semua demikian mana urung yang dikedi katanya lamati urungnya bunuh sungguh tidak memberi ia akan kamu akan satu biji daripada hartanya baiklah anda kunci sini pada ia ini menyahan agaboh rasa kasih sayang oleh Allah pemurah lama tejih li Allah wa mahma salatallah alaihi dawai
manakala gepu berat, gepu kuasa oleh Allah. Arti haji akan dawa'i bunuh, dorongan untuk cinta kepada seseorang, dan gepu tetap lam arti haji jeruh agama dan dunia pada menyerah kepada kamu hartanya. Ada orang itu makuhuran, mutarran, terpaksa berhajat pada taslim. Menggerak aju jaro, jauh anak kunci, hijau. Tidak sanggup mukhalafahnya. Walau berukun orang yang gadah hamai kalan, untuk orang yang baik ruh hijau, haruh li, karuh hijau. Menyoka walaganya, baik tahu orang yang manteng yang berbuat baik, tapi tahu so pegot harta, so pegot jih, so pegot dorongan hati jih untuk hijau harta kepada getanya, nya menyoka terukunan fal muhsin huwal ladzi tarahu lak. Uri yang berbuat baik yang sebenarnya itulah alladzi yang dipahajat urungnyan kepada kata untuk ia jo anu kunci dan geputunduk urungnyan dan gekerasi dati ji akan dawai dorongan yang membangkitkan lagi yang mempercepatkan kepada berbuat pu perbuatan menuju anu kunci gu gudang. Maka pun menangkah gejok kerau laju oleh Allah Ta'ala. Adapun jarau orangnya maka wasitah yang sampai dengannya wasitah oleh ihsan Allah kepada kamu. Yang garis ini pun sunnatullah fi khalqi merupakan suatu sunnah adat kebiasaan Allah dalam melaksanakan segala sesuatu dengan hambanya tidak langsung melalui itu. Jin negara jin eh? Jin kah dia langsung dia pergi hilu bau rung ni mahna saban yang jin apa kah dia Allah hana saban jin karena han sanggup hana saban Allah hana layak kahana layak dia juk li bawa ke rumah ke tanya sini karena kahwa dia bawa ke rumah gesah lah mati urung wa umrah dia intan hubungan han tajak tan siapa tan kaya juk ia mendam-dam dengan ke rumah leh ni leh urung wa umrah hawa tu kasih bulan yang kau ikut tak jalan ke hantar je kerana tegup je amrah hantar je sedekah pun hantar je musalim ke Rasulullah pun hantar kirim yang di contoh hana langsung ke ajuk makanya ya Rabbi Nabi pen sebab ni yang gede Nabi jamun harus melalui usaha hai usaha menurut dor masing-masing meratib je sih usaha tian kerana harik yadak anzil alaika rizka kagerak jaroh nak lombi rezeki mak jarau mak ai tiga hana ta ja mak catok ngamparang mak bang sabah mendapat bang sabah ipegah-pegah le urang tunggu bulan ko juma ibadat sakit le perut anak malam cok ia tahu cara kan ja yo raja duduk pay 50 ribe na pay butan yang gerau na yang mantang murni fala hana mubeu musirih kenan hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah jarau urang kaya bunuh wasitah untuk truk dengannya jaro ihsan Allah kepada kata urung po jaro darurah pada demikian darurah majral ma'fi jidral ma'fi mahajat lagi mahajat tempat ilai pada ilai dalamnya urung po jaro bateka getakdir di Allah untuk berbuat baik kepada sirara urung lagi luang ya. Luang tempat ijak ia jadi kele luang baik kajak kena rot igrup luang lain buat tempat yang hanai tinggal ia hinat henti menangka jarak orang yang kagi iradah oleh Allah gegerak untuk berbuat baik kepada seseorang yang lain maka menyong gata tak iktikut urungnyan muhsin atau gata syukur ke urungnyan dari segi gegnyan tok sebagai muhsin kan dari segi gegnyan wasitah nalah gata itu jahe dengan hakikat pekerjaan yang berarti anambum si kegaknya anju pula pingkui terima kasih ke Allah nanti ingat karena sesungguhnya pekerjaan hanya tasawurkan akan ihsan daripada insan kecuali kepada dronya ilaifun punya ihsan insan kepada dronya ilaifun adapun ihsan kepada lainnya maka itu mustahil daripada makhluk karenanya insan tidak mau memberi hartanya kecuali karena ada tujuan baginya pada memberi pun manfaat yang akan kembali ke droi baru itu berdiri harta menyohana hana sama sekali imma ajil adakala manfaat yang kembali sekarang pada masa yang akan datang yaitu fahla wa imma ajil adapun sekarang yaitu minnah
cerita bak bak kafe teng kumpulan nagebi penggelung 60 ribe. Wal istiskhar, istiskhar pemudah, pemudah bagi hajat dengan tabi pengkeurengan saat getanya berhajat itu mudah urusan, atau puji-pujian, atau sit, sit sama dengan puji-pujian ipegah yang gak-gak getanya karena letak tabi pengkegok, dan masyhur dengan sakha ita melengkoran gaknya pemurah. Wal karam pemurah cid beda jih minya sakha memberi setelah diminta, karam memberi tanpa diminta, ataupun menarik hati makhluk kepada ta'at dan mahabbah pubasaino mencari panu panutan. Dan sebagaimana barang buasu manusia tidak dicam, tidak akan mencampakkan hartanya dalam laut karena tidak ada maksud baginya campak harta dalamnya laut, maka tidak mencampak ia akan harta dalam tangan insan kecuali karena ada satu tujuan baginya seseorang pada yang campak harta. Daga urang hai timbo peng la laut karena hana tujuan menanci ke urang hai jok cit menyo hana tujuh tujuan. Bermula demikian tujuan itulah yang dia cari dan yang dia kasat. Dan adapun bermula gata, maka tidaklah gata itu maksud nyo gata gata urang rimang. Gata urang rimang hana hana dimaksud le urang bipen. Tetapi jaro gata alat bagi baginya urang bipeng pada kabat bak menyahana urang rimeng hana mungkin ibi, sehingga hasillah maksudnya urang yang bi daripada sebutan pujian syukur fahla dengan sebab cok kata akan harta, maka sungguh dituntut petunduk kata pada kabat untuk truk kepada tujuan dirinya, maka dianya orang itu ketika itu muhsin kepada dirinya sendiri. Ya nalasan itu putar lagi mozali menya urang hanai pupu ihsan ke gaup keroy, walaupun secara lahir bi peng ke gaup karena tujuan na yang akan kembali ke roy sama dengan ji ihsan kepada diri sendiri. Wa mu'tadun amma badalahu min malihi wa dan, dan nacok ganti dari para barang yang memberi ia akan barang ni bah hartanya akan iwat, yang dianya iwat itu lebih tinggi di sisinya daripada hartanya. Ji nyata diharap bak tanyo lebih berayuk daripada peng yang ji bi. Dan kalau tidak rujukan demikian hak, kena berat yang diharap bagitanya pada jihbi peng, sungguh tidak turun daripada hartanya karena kamu hai putubi aju hai putubi peng untuk gegeta mantan menyohana kembali kepada jih aslan al-batah sama sekali. Maka ketika itu dianya urang bi pengnya hana hak untuk dah syukur dan dah cinta dari segi dua boh wajah yang kehidupan tapi yuk apa Allah alam. Ya Sheikhana, Ya Sheikhana, Sheikh Abu Mudin. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Sheikhuna Abu Mudin. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Syekh Abu Mudin, ya ustazana, ya ustazana, hafizhaka Allah.